Nah, buat teman-teman pasti tahu sama brand lokal parfum yang satu ini karena dia itu udah legend banget, bahkan dari aku SD, brand parfum yang satu itu udah ada. Tapi kalian pasti nggak akan percaya karena brand yang satu ini sekarang itu ya, mulai dari formula, ingredients-nya, packaging-nya, bahkan dari ketahanan wanginya itu udah upgrade semua. Dan kayak nggak akan percaya sama kalian tuh si brand ini. Nah, kira-kira apa? Itu brandnya dari Pucel. Dan sekarang Pucel itu ngeluarin produk parfum terbaru mereka dengan upgrading semuanya, yaitu terutama ini. Ini adalah Pucel Eau de Luxe Cologne, ini yang varian Victress. Untuk Pucel yang Eau de Luxe Cologne, dia tuh punya 6 varian wangi, tapi aku lebih tertarik untuk cobain yang Victress. Oke, sekarang aku mau bahas dulu dari segi packagingnya. Kalian percaya kalau ini Pucel? Seperti kalian tahu ya, Pucel kan dulu tuh bentukannya kecil atau yang bulat, yang bentukannya plastik gitu. Tapi ini tuh kayak bukan Pucel, ngerti gak sih? Kayak parfum Pucel semewah ini. Dan ini yang warna merah, jadi semuanya serba warna merah. Dan ini kaca. Tuh, ini kaca guys. Jadi bisa dibawa apa? Jadi kalau mau dibawa kemana-mana emang harus hati-hati karena gampang pecah. Itu kelemahannya. Dan dia tuh kayak gini semprotannya, pakai seng, jadi dia tuh nggak bisa refill ya guys. Jadi emang udah kayak nyatu banget nih tuh ya. Dan ini tuh isinya 100 ml, harganya tau nggak berapa? Harganya cuma 35 ribu. Kalian nggak percaya kan dengan harga di bawah 50 ribuan tapi udah dapat packaging secantik ini? Itu kayak karena itu kayak kelihatan harga 100 ribuan nggak sih? Menurut aku ini kayak kelihatan mahal ya packagingnya. Oke, move dari packaging dan juga harga, aku mau bahas dari wanginya nih. Aku sebenarnya nggak terlalu paham sama ingredients parfumnya Pucel apa, tapi kalau kita bisa cium dari aroma wangi parfumnya, ini wanginya lebih ke cherry, jadi kayak wangi dominannya tuh cherry gitu, tapi wangi manis cherry yang nggak terlalu lebay, jadi bukan wangi manis yang bakal bikin pusing banget, itu nggak sama sekali. Karena aku tipe kalau orang yang nggak terlalu suka sama wangi parfum manis, karena itu gampang bikin pusing gitu loh. Dan ini wanginya fresh banget, ini wanginya seger banget. Jadi dia ada wangi-wangi bunganya, tapi aku kurang tahu ini wangi bunga apa. Dan ini tuh wanginya bikin relax banget. Kalau bisa digambarin ya, kalau pakai parfum Pucel yang Victress ini kayak menggambarkan cewek-cewek yang independen, cewek-cewek yang mandiri, yang kuat gitu, yang selalu optimis sama apa yang dia kerjain gitu. Cewek-cewek yang kalem tapi friendly juga, tapi misterius gitu, kayak nggak bisa ditebak ini cewek tuh kayak gimana gitu. Ini pokoknya gambaran cewek-cewek yang kayak gitu nih kalau teman-teman pakai parfum yang si Victress ini. Dan sekarang aku mau lihat ya ini semprotannya. Tuh, dia tuh semprotan yang kecil-kecil gitu loh dan bisa nyebar gitu. Which is aku suka sama semprotan yang kayak gitu karena pertama dia ngirit nih ya, ngirit, jadi kayak keluar produknya tuh dikit, terus juga dia tuh bisa nyebar ke seluruh gitu loh, itu yang aku suka. Dan sekarang aku mau coba nih ya tuh, dan aku taruh di sini tuh, tinggal kita gesek-gesek. Dan ini wanginya enak banget. Oh iya, aku lupa kalau si Pucel Eau de Luxe Cologne ini udah ber-BPOM, jadi aman banget buat kalian pakai, apalagi buat teman-teman yang suka pakai parfum di pergelangan tangan atau daerah kulit, ini aman banget karena udah ber-BPOM. So, menurut aku kalian wajib banget cobain parfum Pucel Eau de Luxe Cologne ini karena harganya cuma di bawah 50.000 dan kalian bisa beli juga di Indomaret, di Alfamart, pokoknya juga udah tersedia. Pokoknya ini sangat amat rekomendasi buat kalian.